udah kumpul semuanya. Ada Mas Adi. Halo. Penunjuk jalan. Penunjuk jalan. Ada Pak Okto. Tujuan kita sekarang mau ke Kiel Central untuk cari sarapan. Terus udah sarapan sambil nunggu bis jadwal bis yang ke Genting. Hai guys. Ini sekarang kita mau naik kereta monorail sih, bukan kereta sini. Ya mbak? Ya. Jadi pertama kemana mas? Kita akan ke terminal bis. Terminal bis di Kiel Central. Uh-huh. Dan kebetulan kita udah punya tiketnya. Terus kita akan naik bis ke Genting kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Jadi bisa bobo lah. Bisa bobo ya. Ini kita ke? Jadi kita akan turun satu lantai. Okay, turun satu lantai. Satu lantai karena terminal bisnya di bawah jalan utama. Itu bedanya dengan Jakarta. Jadi tidak terlihat kemacetan. Gitu. Baiklah, mari kita lihat perjalanan. Ayo. Turunnya. Nah, yang lain hilang. Yang lain mana? Aduh, Mas. Yang lain hilang. Biasanya
karena terlalu mahal. Emang Glassblur berapa? Glassblur itu 50 ringgit atau setara 150 ribu. Oh, sedangkan yang standar hanya 25 ribu. Oh my god, 50%. Maksudnya di mana, Mas? Nanti kita beli tiket di atas. Ini kita akan naik sekitar 3 floor lagi. Ya. Oh, naik di atas. Jadi badannya boleh nggak? Jempolnya aja deh, Pak. Boleh nggak? Tempatnya gue dong sendiri di kamar.